Pada video tutorial ini akan dijelaskan mengenai cara memahami laporan NPS dalam fitur reports pada Omnichannel Kontak. NPS atau Net Promoter Score adalah ukuran seberapa besar kemungkinan pelanggan untuk merekomendasikan produk atau layanan Anda kepada orang lain. NPS diperoleh dari survei yang dikirim kepada pelanggan dengan tujuan untuk melihat indikator kemampuan berbagi maupun memberikan rekomendasi terhadap produk atau layanan. Pada menu Reports, Anda dapat memilih section NPS. Di halaman Report NPS, Anda dapat menganalisa Overall NPS, NPS Breakdown, dan NPS Responses. Sebelum mengecek laporan, Anda dapat memilih zona waktu, memfilter channel yang digunakan, dan memfilter periode di sini. Overall NPS menunjukkan skor NPS secara keseluruhan. NPS Breakdown menunjukkan diagram dari hasil survei yang menunjukkan jumlah promoter, pasif, dan detectors. Selain itu, terdapat Net Promoter Score yang didapat dari jumlah promoter dikurangi jumlah detectors. NPS Responses berisi daftar respon dari responden yang mengisi survei. Anda dapat mengetahui informasi responden survei dari nama, nomor telepon, tanggal pengisian, channel yang digunakan, komentar, dan skor yang diberikan. Anda dapat mengunduh seluruh data laporan dengan klik tombol ini, kemudian ini. Demikian penjelasan cara memahami laporan NPS dalam menu Reports pada Omnichannel Kontak. Untuk mempelajari fitur ini lebih lanjut, kunjungi Kontak Guidebooks. Di sini Anda juga dapat mempelajari berbagai macam fitur kontak lainnya. Untuk info selanjutnya, hubungi tim support kami.